beberapa kronologi sebab sekarang saya sendiri dah, saya datang ni pun diorang cakap benda ni dah 5 tahun. Lepas tu penduduk yang berdikian tak nak pindah. Lepas tu dah ambil duit tapi tak nak pindah. Minta demand macam-macam. Yang ketiga adalah warga keluarga negaraan, kata orang asing. So nak minta kalau boleh apa, bagi penjelasan lah sebenarnya, biar semua orang tahu yang apa cerita sebenar sebenarnya sebenarnya. Saya akan cerita semuanya. Yang sebelum tu saya nak cakap, segala kenyataan-kenyataan yang keluar daripada Kerajaan Negeri Selangor, termasuk Menteri Besar kita dan juga Adun Paya Jaras Wai Mikaeludin, yang mengatakan penduduk di sini degil tak nak pindah, tak sedar diri, duduk dah duduk tanah free, tak bayar cukai, lepas tu nak demand lebih-lebih. Itu kenyataan semalam baru keluar ketua kampung ni. Patutnya ketua kampung pun sama bantu kita backup, tapi ketua kampung pula cakap yang tu. Dah duduk tanah haram, lepas tu nak demand lebih-lebih. Itu saya dengar itu juga sebenarnya. Betul, itu side mereka. Perkara yang sebenar atau perkara yang betul itu disorokkan oleh mereka tanpa pengetahuan awam-awam. So sekarang apa yang kita nak buat ini, apa yang saya akan sampaikan, ini bukan, kita bukan cerita pasal politik. This is not a political issue, this is a human right. Maksudnya hak kemanusiaan harus yang perlu kita perjuangkan. So sekarang ini merujuk kepada persoalan ataupun perkara utama yang digembar-gemburkan oleh kerajaan negeri, yang mana dia kata penduduk degil dah 5 tahun sejak 2016 lagi dan diberi notis tapi tak nak pindah. Degil dia kata. Okey, memang betul, kami telah menerima notis pada 2016 ni bertarikh 12 Mei 2016. Ini adalah notis pertama kami yang mengatakan rumah kami akan dirobohkan. Tajuk notisnya adalah notis kesalahan pendudukan secara tidak sah, dan juga yang telah diertikan melalui YB, kenyataan YB Khairuddin, pendudukan tanah kerajaan secara haram. Kalau kita maklum pendudukan secara tidak sah dan pendudukan haram di tanah kerajaan, maksudnya kita melanggar segala undang-undang dan juga tidak dibenarkan oleh kerajaan. Tetapi saya nak tunjukkan, ini adalah bil-bil cukai taksiran, cukai pintu yang kita bayar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam. Kita dah bayar cukai, maksudnya kita telah diiktiraf. Daripada bila bayar cukai? Kita bayar cukai sejak tahun 1997 sehingga sekarang yang paling awal 2019. Semua ada tarikh. Semua penduduk yang dirobohkan semua penduduk, bayar? Yes. So, kenyataan yang mengatakan kami duduk tanah haram kerajaan atau secara haram, free-free, ini jangan cakap kita duduk free dan juga kita tak bayar apa-apa. Ini yang disembunyikan oleh kerajaan dan juga netizen-netizen yang mungkin tidak tahu ini adalah fakta yang sebenar yang disembunyikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Seterusnya, merujuk kepada soalan tadi, sejak 2016 dah bagi notis, kenapa tak pindah? Bukan kita tak nak pindah, kita memang waktu itu dah nak pindah sebab dah dapat notis, tapi YB Khairuddin pada ketika itu dan juga sekarang masih lagi memegang sebagai adun ahli Dewan Undangan Negeri di Paya Jaras, menulis surat bantahan kepada Azmin Ali yang mana ketika itu adalah Menteri Besar. Surat bantahan tindakan perubahan rumah di Paya Jaras Sile, iaitu yang rumah sekarang inilah. Kenapa YB boleh keluar surat bantahan? Adakah penduduk sendiri minta dekat YB atau macam mana? Macam mana YB boleh keluarkan surat bantahan? Sebab kebetulan pada waktu itu mungkin waktu musim PRU. So beliau menjadi hero kepada rakyat. Dia maklum semua tentang surat notis, and then dia sendiri datang dengan surat bantahan. Yes, betul. Dia datang dengan surat bantahan ini, serahan tangan ya. Bukan kata buat sendiri, kita lukis ke apa benda, ada nombor rujukan semua. Kalau mungkin dia kata kami buat ni, sila rujuk sendiri. Ada nombor rujukan semua. So, dan juga ditandatangani sendiri oleh YB Khairuddin. Ditandatangani oleh YB Khairuddin. Surat inilah, surat bantahan inilah yang YB Khairuddin bawa jumpa penduduk semua. Saya dah bantah. Jangan ke mana-mana. Jangan pindah. Jangan so, pindah. Saya cakap dah bantah. Pindah. Sebab kebetulan waktu PRU. Janji manis pun. Lepas tu dia dah taburkan janji manis pada kami. Iaitu jangan pindah kerana saya dah bantah. Kepada mereka-mereka ini, orang yang sama ni. Orang yang sama ini, dia kata jangan pindah. So nanti, of course, kita nak membalas jasa YB Khairuddin. Kita berilah undi kepada dia. Yes, kita undi. Inilah yang kita dapat. Dan sebab itulah kenapa kami tidak berpindah.
sehinggalah notis yang terbaru kita dapat pada 5 Ogos 2019. Daripada 2016 sampai 2019 tak ada notis lain. Tak ada lagi sebab dia dah bantah. Dah bantah maknanya tidak ada lagi sebarang notis. Tak ada, kita pun tidak tahu. So maksudnya kita ingatkan. Dah settle lah. Sebab kalau mungkin setahun ada notis lagi, mungkin okey setahun. Tapi tiba-tiba notis ni muncul bulan lepas 5 Ogos. Notis itu daripada ni, daripada pejabat wakil rakyat Dun Bayi. Sorry. Notis itu daripada sini. Pentadbiran Tanah Petani. Notis yang sama juga kita dapat. 5 hari bulan 8. 5 hari bulan September. Bang, rata-rata rumah yang dirobohkan ni ada penghuni. Betul. Betul. Tak saya habis. Habis. Tengah angin ni siapa ya? Sebab tadi janji manis tu. Okey, tak. Saya nak bagi tahu dekat dia sebenar. Okey, dia kata, "Alah, dah lah duduk rumah haram, tak bayar cukai. Lepas tu dah bagi rumah Selangorku. Tawaran syarat bersyarat pembelian rumah Selangorku. Apa? YB Khairuddin telah datang bertemu kami pada 3 Ogos. Tepat yang sama, rumah yang sama ini telah menawarkan kepada rakyat. Kepada kami, menawarkan rumah Selangorku. Ini bukan diberi percuma ya. Kita beli tau. Dia suruh beli. Sebab dia kata jaminan dapat tawaran. Rumah Selangorku. Kita beli ya. Kita beli. Banyak kamera ni. Beli. Bukan percuma. Kalau nak tahu tuan-tuan dan puan-puan yang telah digembur-gemburkan, tidak sedar diri, tidak untung, apa tak untung diri, tak apa benda lah ayatnya tu. Dah apa duduk rumah free, rumah Selangorku dapat. Kejap saya sebenarnya dah tunjuk ni sebab tadi saya tidak sempat nak print jawapan daripada pemaju. Ini banyak yang orang tak dapat lagi sebab benda ni baru sampai. Okey, kalau boleh di Zoom. Kalau boleh Zoom, tak Zoom tak apalah, kita maklumlah, nanti saya buat salinan. Daripada PPC Gromek Serian Berhad, surat bertarikh 20 September 2019 atas nama mangsa perubahan ini, nombor IC-nya sengaja saya tutup. Tajuknya, tawaran pembelian rumah Selangorku. Mukim Sungai Buloh, daerah Petaling Jaya, Aman Putihlah ya. Perenggan yang terakhir. Oleh yang demikian, kami telah membatalkan permohonan tawaran bagi rumah Selangorku. Mana rumah Selangorku yang dikatakan jaminan tawaran yang kita akan dapat? Dia batalkan atas sebab? Atas sebab, tak tahulah. Tapi kalau dikatakan jaminan tawaran, sebab ini surat ini bukan kita buat apa. Ini daripada PPC Gromek, daripada pemaju sendiri. Jadi sebenarnya apa tahu? Sebab YB Khairuddin memberi jaminan tawaran. Videonya semua ada. Kalau nak nanti saya bagi. Lepas tu pula kenyataannya yang baru-baru ni keluar secara bertulis di media semuanya. Menteri Besar dan juga termasuk hero baru dia orang ahli majlis dekat sini, Ustazah Mariam ke apa namanya tu, dia kata tak sedar diri dah bagi duit pampasan perpindahan sebanyak 7,000 seorang. Bukan sekeluarga. Mana duit tu? Kalau ada duit tu bagi. Saya dimaklumkan semua penduduk dapat duit tu. Tapi demand lebih daripada. Izinkan ini. Saya mencarut. Saya minta izin ya. Saya minta izin. Mana duit tu 7,000 satu orang? Mana? Penduduk ataupun mangsa tidak dapat walaupun satu sen pun daripada pihak kerajaan. Lepas tu pula dia buat kenyataan lagi yang paling mengarut, yang mengatakan kami penduduk menolak tawaran rumah daripada pusat zakat. Izinkan sekali lagi saya mengulangkan kata-kata kesihat. Kepala otak engkau. Bukan kakak ni semua Pada YB Khairuddin. Gila ke apa kita nak menolak rumah. Kita nak duduk kat sini tak selesa tau. Saya seminggu tidur dekat sini sakit badan. Bayangkan ya, kenapa kita nak tolak? Sedangkan pada kemarin saya menyatakan sendiri, tanya sendiri kepada pusat zakat. YB tak pernah datang sini, dia tak tahu pusat zakat ada kat sini. Tapi dia bagi kenyataan kat Facebook je. Menolak rumah zakat. Saya tanya sendiri pada pegawai zakat. Korang datang atas arahan siapa? Tak ada arahan siapa-siapa. Sebab ini dah jadi national issue. Kami datang. Benda dah viral. Habis tu YB Kazin kata, kita orang dah menolak tawaran rumah zakat. Macam mana kami nak tawar? Kami baru buat bacian. Dia orang sendiri pun baru nak. Kami baru banci. Belum buat penilaian pun. Macam mana kita nak tawarkan? Yang paling bestnya, belum tawar, kenapa saya nak tolak?
Izinkan sekali lagi? Sila. Simpan untuk nanti belakang. Ah, okey. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Okey. 3 hari bulan, dia datang bagi offer. 3 hari bulan. Waktu dia datang bagi offer ni bukan main pasang kemah pacak dekat rumah yang dirobohkan ni. Sebelum dirobohkan, so dia bagi tawaran. Lepas tu, maknanya dia janjikan 92 rumah, semua akan dapat rumah jaminan. Pada awalnya 74 rumah. 74 rumah, okey. Lepas tu, lepas tu, 2 hari kemudian, dia ada berlongkan tak yang dia akan keluarkan surat untuk roboh? Tak ada, langsung sesi soal jawab ke apa tak ada. Semuanya ada dekat sini bertulis. Saya bukan cakap-cakap lah YB eh. YB pun dapat surat ni. Siap ada surat apa, bukan dekat YB saja. Tengok. Surat ni semua telah ditandatangani terima oleh Menteri Besar, Wakil Rakyat dan Pembayaran, YB Siwarasa, Tanah Petaling, Jurutera JPS, Penolong Pengarah Pembangunan Operasi. Semuanya mereka dapat. Jangan cakap tak dapat. Lepas tu, tiba-tiba timbul lagi isu, semua mereka yang rumahnya diroboh ini pendatang haram tanpa izin. Waktu kau nak roboh, sebelum roboh, kau datang kat rumah yang sama, orang yang sama, kau minta undi. Cakap warga asing tu nak undi pada dia. Eh, kita bukan beli ya, IC eh. Ada IC? Ada. Boleh tunjuk sekejap? Tak mau. Ni muka 18 tahun lah tu. Muka jambu sangat ni. Muka 16 tahun. 5 hari bulan memang siapa pula yang hantar notis untuk roboh? Apa, pejabat daerah. Pejabat daerah hantar orang ataupun pos dia? Tak, dia tampak kat rumah. Dia datang ramai-ramai. Datang, dia tampak. 5 hari bulan dia tampak rumah akan dirobohkan. Yes. Ini adalah notis yang... yang barulah 2016. Sekejap ya. Ha, ni kronologi ni semua ni. Saya tulis. Ha, kita semua lengkap. Bukan macam diorang main cakap-cakap je. Kata tak roboh. Okey. Lagi satu. Macam mana boleh timbul isu roboh? Dan kenapa korang tak nak pindah awal-awal? Kalau ni ada persoalannya. Ni merujuk kenyataan YB Siwarasa pada 4 hari bulan bertempat di SUK. YB Siwarasa menyatakan di dalam media dan juga surat khabar semua. Dia kata akan ada perobohan pada 16 September tapi melibatkan 3 rumah saja di Plot D kat hujung sana. Tapi Plot D ada geran. Okey. Dia tetap robohkan. Dia ada geran. Dia ada geran. Ini yang saya dimaklumkan, dia ada geran tapi tanah dia dikecikan. Yes. Okay. Lepas tu owner tanah tu ada macam tak perhatilah dan digari tapi tidak dibawa ke balai. Sebab dia nak selamatkan pagar kat rumah dia. Itu of course lah. Dia hak dia kan. Lepas tu pula, tambahan YB Siwarasa dia kata tidak akan ada perobohan selepas November 2019. YB Siwarasa bagi jaminan kenyataan sampai November. So maksud ditambah lagi, sekiranya penduduk belum bersedia lagi, kita akan extend sehingga 31 2012. 2019, sorry, tersasul 2019. So kita berpegang pada kata-kata itu. Kita pada awalnya minta penangguhan notis. Kita selepas minta, dapat 598, kita pergi jumpa dengan dia, minta. Yes, 7 hari bulan saya jumpa YB Khairuddin. Kita minta penangguhan. Bukan kita tidak menghalang apa-apa pembangunan, nak roboh-roboh, tapi bagi kami waktu sekurang-kurangnya hujung tahun. Tidak semestinya bulan 12 kita pindah. Mungkin bulan 10 dapat rumah sewa, kita pindah lah. Kan? Nak dapat solusi je lah sebenarnya. Kita nak pindah saja, bukan nak duduk stay sampai selama-lamanya. No, sebab kita dah maklum dah, ada notis. Tapi dia orang langsung tak dengar cakap kita. Siap bagi janji palsu, kata tak ada perubahan lain selepas November. Tapi 18 September, pegawai datang tanpa bawa apa-apa kertas, notis ataupun... Tidak dimaklumkan langsung kepada penduduk. Tidak, dia datang, saya sendiri jumpa sebelum dia robohkan. Saya datang sendiri jumpa pegawai apa yang bertugas pada waktu itu. Dia pun memperkenalkan diri, saya pun memperkenalkan diri sebagai pengurusi jawatankuasa bertindak. Saya tanya, mana notisnya? Kami tidak ada notis apa-apa, tapi saya dapat arahan hari ini untuk robohkan semua rumah. Arahan daripada? Menteri Besar dan juga... pengarah pejabat tanah. Itu dia sendiri cakap eh. Menteri Besar dan juga dari pengarah pejabat tanah. Pengarah. So saya ada videonya, semua ada. Ni saya kalau tak ada bukti-bukti macam tu, saya tak berani cakap. Sebab anytime saja nanti orang akan bantai. Sebab YB Khairuddin pun dah bagi tahu pada saya tempoh hari waktu 18 hari bulan, dia kata nak bawa saya ke mahkamah atas fitnah yang telah saya lontarkan. Kalau nak tu, jom. Saya ada semua bukti-buktinya secara video, secara sound, secara voice, semua saya simpan. USB saya buat kopi sampai 10, saya takut ada orang rampas. Kat komputer semua, segala-gala saya simpan. Tak apa, saya boleh buat macam-macam.
So sehingga hari ini memang YB Khairuddin ataupun tidak ada bayang-bayang YB Khairuddin yang kata nak duduk bawah jentera lah, duduk rumah lah. Habuk pun tak ada. Ada pergi pejabat dia? Ha? Ada pergi pejabat dia? Sepatutnya kalau ikutkan logik, tak perlu kita pergi pejabatnya. Sebab kita dah pernah pergi, dah banyak kali nak jumpa dia. Sepatutnya perkara ini dia yang datang pada kami. Tanya khabar pun cukup kan? Ataupun datang dia jenguk dalam kereta, tak payah turun. Yo, apa khabar? Kalau dia hantar wakil tu, saya tanya, tak ada wakil, memang tak ada. Tak ada. Kalau ada wakil pun, YB Sebar Rasa hantar wakil ni bawa makanan tempoh hari, roti canai dan juga apa, air mineral. Sepanjang tempoh di sini atau satu kali? Waktu satu kali. Satu kali saja. Bukan sepanjang tempoh ni. Tak, satu kali waktu rumah dirobohkan. Adalah juga YB Sebar Rasa tu jenguk. Kita boleh cakap YB Sebar Rasa tu orang luar lah kan? Tapi YB Khairuddin yang sepatutnya betul-betul menjaga kita dekat sini sebagai wakil rakyat kita, langsung tak jenguk. Boleh pula dia reply WhatsApp saya, nak ikut saya dekat mahkamah. Izinkan saya? Izinkan saya? Simpan.